Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan Akta Perbekalan Tambahan 2013. Saya sangat berharap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dapat memberi penonjolan kepada aspek sains dan kemasyarakatan. Dalam buku Anggaran Pembelanjaan Persekutuan 2013 bagi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di bawah B30, saya menyokong usaha yang dibuat di bawah program 2 iaitu Perkhidmatan Sains dan dengan objektif C iaitu untuk mempertingkatkan pembudayaan sains dan teknologi bagi memupuk masyarakat berpengetahuan di segenap lapisan secara berterusan yang dilaksanakan di bawah aktiviti 3 Pusat Sains Negara dan Program 5 Akademi Sains Malaysia ASM dengan peruntukan yang hanya 24 juta berbanding keseluruhan peruntukan Kementerian Sains 1.6 bilion iaitu hanya 1.5% sahaja dan kali ini dalam perbekalan tambahan hanya 400 ribu sahaja. Jadi saya kira peruntukan ini perlu dipertingkatkan di masa akan datang. Ia masih tidak memberi peluang menyeluruh kepada rakyat dalam negara ini untuk membudayakan sains dalam kehidupan mereka. Prinsip, dasar dan kejayaan sains perlulah didedahkan kepada masyarakat sepanjang masa sama ada melalui pendidikan rasmi di peringkat sekolah dan IPT serta melalui media cetak dan elektronik. Saya sungguh tertarik dengan filem dokumentari yang dipaparkan dalam TV tentang kepentingan menjaga alam sekitar yang diterbitkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Saya berharap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dapat mengeluarkan lebih banyak filem-filem dokumentari umpamanya keunggulan kejadian manusia sendiri yang lebih hebat dari sistem komputer, sistem mekanikal, fizik dan sistem komunikasi yang nanti dapat dikaitkan dengan ketinggian martabat manusia, langkah penjagaan kesihatan mereka sendiri, toleransi dalam masyarakat dan kaitannya dengan kebesaran pencipta. Begitu juga hubungan manusia dengan sekitaran, umpamanya dengan tumbuhan dalam kitaran fotosintesis, kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan sebagai terapi dan pengubatan kepada manusia serta penstabil kepada iklim atau klimat agar manusia tidak terlalu rakus merosakkan mengkebumi untuk kepentingan dunia semata-mata dengan merujuk kepada ayat 41 surah Rom yang bermaksud telah timbul kerosakan di atas muka bumi dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Kementerian juga boleh bekerjasama dengan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kelebihan atau kepentingan teknologi hijau, kepentingan penyematan tenaga dan air dalam kehidupan mereka melalui pelbagai media termasuk filem dokumentari. Datuk Yang di-Pertua, saya juga berharap Kementerian Tenaga, Tenaga Hijau dan Air menjawab beberapa pertanyaan mengenai air yang disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Waqiah ayat 68-70 yang bermaksud tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunnya dari awan sebagai hujan atau kami yang menurunnya? Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan dia masin. Maka ada baiknya kamu bersyukur. Begitu juga dalam Al-Mulk ayat 30 yang bermaksud katakanlah lagi, bagaimana pikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Di umumnya, ayat di atas menjelaskan mengenai siapa yang memberi air dan sekiranya air kering, siapa yang memberinya? Bagaimana pula peranan air dalam memberi kesejahteraan kepada kehidupan tumbuhan, haiwan serta manusia? Oleh itu, janganlah kementerian terus membiarkan pihak tertentu mengambil keuntungan yang berlebihan
dan menekan orang awam. Itu serahlah kembali, serahlah kembali pengurusan air kepada pihak-pihak negeri yang berwajib, termasuklah Negeri Selangor yang mampu menguruskannya. Jadi jawapan Menteri pagi tadi menunjukkan satu yang positif, bukan saya Selangor tetapi Pahang juga akan mengikuti program penstrukturan air. Saya ingin mencadangkan kalaulah untuk masa yang singkat reserve air yang ada sepatutnya 10% tapi kita hanya ada 1%, maka saya mencadangkan di samping menunggu pembinaan langat 2, maka kementerian boleh mencari punca air di umpamanya di empangan Pansun, air terjun Gabai dan empangan Semenyih sendiri dengan membina pusat penapisan yang baru dan menyalurkan air bersih kepada Lembah Kelang. Selain itu, saya juga sangat berharap kementerian perlu mengambil inisiatif secara lebih agresif untuk menggunakan tenaga alternatif atau tenaga yang boleh baru seperti penjanaan tenaga dari solar yang mudah diperolehi dalam negara kita dan biomass terutama dari sisa kelapa sawit dan sisa perbandaran. Bagi menurunkan harga sel solar atau sel fotovoltaik yang Malaysia menjadi pengeluar terbesar untuk ekspor, ianya mestilah digunakan dengan meluas dalam negara kita. Oleh itu, sekali lagi saya mencadangkan agar bangunan-bangunan kerajaan-kerajaan negeri dipasang dengan panel fotovoltaik sebagai perintis sebelum dikembangkan kepada bangunan-bangunan industri, kemudian kepada perumahan awam. Saya juga ingin mencadangkan agar kuota tarif galakan, feed-in tarif dengan izin untuk solar fotovoltaik yang sekarang ditawarkan dengan modal RM40,000 boleh menjana balik pendapatan bulanan RM500 ke RM600 selama 21 tahun apabila elektrik yang dijana disambung kepada grid. Malangnya, kota ini kecil dan perlu diperluaskan sejajar dengan sambutan yang tinggi di kalangan pemaju dan individu pengguna tenaga boleh baru. Saya juga ingin menarik perhatian Sidang Dewan tentang inisiatif kecekapan tenaga, energy efficiency EE dengan izin yang masih belum dilaksanakan secara meluas setakat ini, atau kecekapan dan pemuliharaan tenaga, energy efficiency dan and conservation act dengan izin yang telah lama dirangka nampaknya masih belum dimuktamadkan. Ianya penting untuk melonjakkan kesedaran rakyat dan pengguna tenaga tentang kepentingan mengoptimumkan penggunaan tenaga elektrik. Begitu juga dengan Plan Dasar Nasional Kecekapan Tenaga, National Energy Efficiency Master Plan dengan izin yang masih belum dilancarkan lagi seperti yang dijadualkan sebelum ini. Saya menggesa perkara ini juga diberi perhatian sewajarnya agar usaha ke arah kelestarian tenaga, energy sustainability dengan izin dapat diperlihatkan. Kajian juga perlu dibuat terhadap keberkesanan inisiatif kecekapan tenaga yang telah dijalankan seperti Pioneer Status, PS dan Investment Tax Allowance, ITA dengan izin. Pada masa yang sama,
perkara ini. Sebagai contoh negeri Pahang, dia supply air pada negeri yang lain, tetapi negerinya adalah antara negeri yang paling kritikal menghadapi masalah air kerana kerosakan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih, Wabi Temeloh. Saya memang setuju kerana masalah besar yang kita hadapi sekarang NRW yang hampir 60% masih kita belum lagi dapat recover disebabkan oleh masalah pipe yang sentiasa rosak dan sebagainya. Saya kira kerajaan Persekutuan Pemurah Hati memberi setiap tahun, hampir setiap tahun mungkin 350 juta untuk membaiki pipe-pipe yang bocor, tetapi masih lagi tidak dapat diatasi perkara ini. Ingin balik kepada isu yang telah dibangkit oleh Muhammad berkait dengan alternative energy, tapi soalan saya adalah berkait dengan jawapan yang telah diberikan kepada saya oleh Perdana Menteri. Soalan saya yang tujukan kepada Perdana Menteri ialah adakah kementerian, iaitu kementerian berkenaan, telah cadang untuk membina 4 loji tenaga atau 2 yang telah dikatakan? Dan soalan kedua ialah adakah lokasi pembinaan 4 loji itu ataupun 2 loji telah ditetapkan? Saya dapat jawapan pada hari Isnin yang lalu, 2 hari lalu, mengatakan kepada saya bahawa kerajaan pada masa sekarang hanya mencadang untuk membina 2 jana kuasa nuklear dan lokasi belum diputuskan lagi. Tetapi kalau kita tengok World Nuclear Association punya laporan mengatakan bahawa pertama, Malaysia sekarang sedang cadang untuk membina 3 hingga 4 reaktor yang akan disiapkan sebanyak selewat 2030, dan kerajaan Malaysia telah juga telah putuskan 5 possible locations. Saya baca dalam bahasa Inggeris, 5 possible locations in Peninsular Malaysia has been identified and a decision will be made by end of 2012. Ini adalah laporan daripada website World Nuclear Association. So, Yang Mohamad merupakan pakar dalam hal ini, nuklear. Saya minta pandangan dan juga kalau boleh minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih, Wabi Kelang. Yalah, sebenarnya persoalan ini timbulkan hanya kenapa apabila persoalan ini timbulkan ditanya kepada kerajaan, maka tidak ada jawapan yang jelas dari segi rancangan pembinaan tenaga nuklear ataupun nuklear reactor dan juga location di mana. Tapi dalam maklumat daripada luar menunjukkan bahawa Malaysia bersedia untuk mewujudkan nuclear power. Jadi saya haraplah kerajaan dapat memberi penjelasan kepada kita, terutama di parlimen ini, sebab sama ada kita betul-betul ingin membina nuclear power atau tidak. Datuk Yang Bertuah, yang terakhir, saya merayu Kementerian Kerja Raya untuk membantu menyelesaikan kesesakan jalan raya yang terlalu teruk berlaku di tempat saya, di Dusun Tua dan Semenyih, Ulu Langat. Ya, setiap hari disebabkan pertambahan taman perumahan yang terlalu banyak di Semenyih dan menjadikan Dusun Tua sebagai tempat pelancongan dan juga laluan dari Ampang ke Putrajaya. Jadi saya sangat berharap dengan apa cara jua agar jalan di kedua tempat berkenaan dapat dibesarkan demi kesejahteraan rakyat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian dan Negeri Selangor kerana berjaya memperbaiki jalan runtuh di Tekali, Dusun Tua yang mendalam belanja 1.9 juta, juga berharap jalan yang runtuh di Ampangan Semenyih yang menghubungkan Dusun Tua dengan Semenyih sedang dibaiki dapat dipercepatkan seberapa segera bagi menyuraikan kenderaan yang sesak, terutama dari di hari Minggu. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian dalam membantu menaik taraf beberapa pembentangan melintasi jalan JKR di Sungai Serai, Ulu Langat dalam usaha mengatasi masalah banjir yang sering berlaku. Sekian saja, terima kasih Datuk Yang Bertuah.